Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kembali lagi dengan Mando yang super. Lihat bentang-bentang Mando ini. Hampir satu depa. Satu depa kurang dikit. Ini adalah Mando dari Dayak Iban. Dayak Iban itu yang berada di sebagian besar ada di Kalimantan Barat, Melayu, ada di Sabah, ada di Sarawak, dan mempunyai ciri khas yang unik yaitu melengkung dan bilahnya agak berbeda dengan bilah-bilah di Mando dari Kalimantan Timur. Ini sangat cantik sekali. Ukirannya gagang, menggunakan gagang dari tanduk. Ini sudah kelihatan sepuh ya sepertinya. Tapi entah ini berapa lama. Ukirannya sangat detailnya seperti ini. Kita lihat sama-sama. Yang belum pernah melihat atau membawa Mando Dayak Iban seperti ini detailnya, ada tiga tempat untuk empat tempat untuk rambut, ada di sini 1, 2, 3, dan 4 di belakang sendiri. Dan sulatnya menggunakan ini dari jangang atau rotan ya? Jangang mas ya? Sepertinya jangang ini, dari batang jangang. Lalu lem dari malaunya atau ketah nyatunya, kalau orang daerah Kalteng dan Kalbar sana mungkin nyatu ya, ketah nyatu. Ini malau di Kalimantan Timur. Ini sudah seperti ini, tidak terlalu beraturan ya. Dan gagak bilah, sarungnya ada dua tempusar, sini sama sini, dengan satu jenis warna rotan. Kayunya menggunakan kayu ulin. Kayu ulin ukirannya seperti ini. Ini saya tidak tahu nama jenis ukirannya apa ya. Atau biasanya ada sebutan-sebutan ukiran apa begitu. Ini dari ujung sampai bawah berukir khas. Ini ada lubang untuk biasanya tempat koin atau apa ini ya. Ini bukan Mando baru, tapi juga bukan Mando lama juga kali ya. Kira-kira berapa umur lagi mas? Ya, lebih 20 di bawah 50 tahun nih mungkin. Di bawah 50 tahun. Tidak Mando baru, juga tidak Mando tua. Jadi anak pisaunya hilang ya, sudah hilang. Sulat belawitnya ini bisa diganti dengan belawit dari rotan, ini dari nilon. Ini dari apa ya? Dari sintetis lah ya. Dari sintetis karena mungkin dulunya dia rusak terus diganti dengan ini. Tapi dibalutnya dengan rotan yang ini. Seperti ini. Ini panjangnya hampir 1 meter. Bentuk dari tempusarnya unik ya. Ini kalau ada yang tahu ini jenis anyaman apa ya? Seperti ini. Seperti anyaman kipas. Ini sangat kotor ya. Mungkin sudah berumur atau apa ya. Dan uniknya bilah Mando ini ada
ada ininya, khas dari Iban ya mungkin ya, seperti ini ya. Ada tonjolan di punggung, runcingannya seperti ini. Kita akan cabut, kita akan lihat seperti apa bilahnya. Bilahnya sangat wow. Ini runcingnya. Kita berdirikan di sini sekitar sepinggang, satu pinggang panjangnya. Wah, seperti samurai ini. Kalau menurutku ini hampir seperti samurai Jepang, seukuran samurai Jepang. Pedang katana ya. Tidak ada bentuk ukiran atau apa di bilahnya, hanya ada garis dari ini ya. Khas dari Iban, garis di bilahnya ini seperti halnya di parang Malaysia itu kan ya, satu rumpun kan, jadi dia punya ciri khas masing-masing di punggung samping kanan dan kirinya. Sebelahnya juga ada sampai di sini. Ini sangat unik guys. Dan ujungnya seperti ini, biasanya yang di sini itu tersini ya modelnya kepalanya. Kalau yang di sini sekarang modelnya hampir seperti golok pada umumnya ujung kepalanya, tapi melengkung seperti ini. Ini sangat panjang mando yang pernah saya pegang. Mando yang terpanjang yang pernah saya temuin, hampir satu pinggang. Oh. Kalau kita simpan di sini seperti samurai ya. Ini dari bilah per mungkin ya, tapi kita nggak tahu pastinya. Mungkin per ya. Biasanya per itu ada suaranya itu berbeda. Tapi ini sangat tajam. Sangat menarik. Sangat oke lah untuk kita pakai sebagai pegangan untuk jaga diri atau sebagai koleksi atau sebagai kegiatan adat untuk dibawa ke acara adat pun juga oke. Ini ya, panjang. Saya ingin nih kalau mau di talinya, saya nggak ada tali. Seperti inilah, kira-kira. Bagi yang minat, ini beratnya kurang lebih 1 kilo. Nggak ada ya, 800 sampai 900 kilo. Oh, sebentar, saya punya timbangan. Sekarang saya akan timbang karena kalau kelebihan nanti biar tidak tekor di pengiriman, biar bisa membandingkan ya. Nah, ini beratnya ternyata 1 kilo 400. Satu kilo 400 ini naik. Ini kalau dikirim jadi 2 kilo ya. Ya, hitungnya 2 kilo. 2 kilo, 1 kilo 400. Itu 1,5 kilo kurang dikit. Itu bagi yang ingat, ini mando yang sangat unik. Temannya yang ini ya, ada 3. Yang sebelah sini. Ini belum, ini sudah saya review. Tapi sudah nanti diuploadnya nanti. Oke, bagi minat monggo komen dan atau kontak langsung di nomor ini. Ini harga tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Di atas rata-rata, di bawah eksklusif. Gimana bahasanya? Di atas standar sedikit.
terjangkau lah bagi kalian yang orang-orang yang penghobi. Oke, informasi ini cukup sekian. Semoga informasi ini bisa menambah referensi, menambah pengetahuan, wawasan kita tentang senjata khas Dayak dan budaya Kalimantan pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.